Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji bersama-sama tentang belajar dari teladan-teladan yang baik yang telah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin terdahulu, saya ingin mengingatkan bahwa kehadiran kita di majelis seperti ini itu tidak sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin tentang kebaikan majelis ini, bahwa orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dengan niat demi mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, ada dalam naungan para malaikat, dan semua makhluk termasuk ikan yang di lautan pun mendoakan. Maka dalam sebuah riwayat, sampai pun orang yang awalnya tidak berniat hadir di majelis seperti ini, lalu melewatinya dan mampir sejenak saja untuk melanjutkan kembali perjalanannya, dia pun mendapatkan rahmat. Itu karena kemuliaan majelis seperti ini. Tetapi juga perlu diperhatikan, semua ini kita lakukan demi mencari ridha Allah. Sekali lagi, ini penting. Saya ingin menyampaikan ini setiap kita mengawali majelis ilmu, karena saya pernah membaca dalam sebuah hadis riwayat dari dua sahabat yang berbeda, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmidzi. Tapi yang saya dapatkan ini dari jalur hadis riwayat Tirmidzi. Saya sampaikan secara maknawi saja. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, di mana salah satu mata rantai sanadnya terdapat nama Sufyan Ats-Tsaqafi, dia mengisahkan penerimaan sebuah hadis yang nanti diriwayatkan ini. Dia bercerita ketika dia mendapatkan hadis ini, dia datang ke kota Madinah, terus mendapati seseorang yang sudah tua, dikerumuni banyak orang. Lalu dia bertanya, siapa orang tua ini? Di antara mereka yang dia menjawab, dialah Abu Hurairah. Maka duduklah supaya sepahi ini dalam majelis itu untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari pelajaran-pelajaran yang didapatkan di Rasulullah SAW. Sampai keadaan sepi, supaya Ats-Tsaqafi mendekati Abu Hurairah, lalu meminta sesuatu. Ajarkanlah kepada aku, aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh. Ajarkanlah kepada aku apa yang kau dapat dari Rasulullah SAW yang kau pikirkan dan kau ajarkan.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, baik, akan aku sampaikan kepada kamu apa yang aku dengar dari Rasulullah, yang aku pikirkan dan aku ajarkan. Ketika dia bersiap membacakan hadis yang dia pilih untuk supaya ini, tiba-tiba Abu Hurairah itu menangis terseduh-seduh hingga nyaris pingsan. Supaya tetap menunggu sampai Abu Hurairah mampu menguasai keadaannya. Begitu dia telah mampu menguasai keadaannya, Abu Hurairah berkata lagi, baik, akan aku sampaikan kepadamu, akan aku ajarkan kepadamu yang aku dengarkan dari Rasulullah, di mana tidak ada orang lain selain aku dan Rasulullah di rumah ini. Begitu akan memulai membacakan hadisnya, tiba-tiba Abu Hurairah menangis lagi terseduh-seduh sampai nyaris pingsan. Hal itu terulang sampai 3 kali, sehingga yang 3 kalinya Abu Hurairah pun rokok di pangkuan sebagai asfar. Hal apakah kiranya yang akan disampaikan sebenarnya? Ternyata riwayat yang disampaikan pada Abu Hurairah adalah hadis yang berkenaan dengan seorang qarib, seorang kaya, dan seorang mujahid. Abu Hurairah lalu menjelaskan, membacakan kepada Sufyan al-Thawri. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangi setiap hambanya. Maka dipanggillah 3 golongan manusia yang pertama. Yang dipanggil pertama kali adalah qari. Dalam pengertian ini ada para penghafal Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, aku telah mengkaruniakan kepada kalian apa yang telah aku karuniakan kepada para rasul. Apa yang kalian lakukan dengan karunia itu? Orang ini menjawab, aku membacanya di dalam salat siang maupun malam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau berdusta. Sebenarnya yang kamu lakukan, seperti kamu ingin dikatakan bahwa simpulan adalah seorang qari. Yang kedua yang dipanggil adalah orang kaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah memberikan karunia kepada kalian kekayaan, sehingga kalian tidak butuh kepada orang lain. Apa yang kalian lakukan dengan karunia? Orang kaya ini menjawab, aku menghubungkan tali silaturahim dan bersedekah. Allah SWT berkata, engkau berdusta. Engkau melakukan itu hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Dan itu telah dikatakan, dan para wanita pun menyaksikan engkau berdusta. Orang yang ketiga yang dipanggil adalah mujahid. Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian terbunuh? Mereka menjawab, engkau telah memerintahkan kami untuk berjuang di jalanmu, maka kami pun berjuang di jalanmu, dan kami pun terbunuh. Allah SWT berfirman, engkau berdusta. Dan mereka pun menyaksikan kalian berdusta.
yang kalian lakukan sebenarnya hanyalah ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Setelah itu Rasulullah pun mendekati Abu Hurairah dan menepuk kedua lututnya. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya tiga golongan tadi itu adalah makhluk Allah yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, dan dengan mereka lah neraka akan dinyalakan pertama kali. Itulah yang membuat Abu Hurairah hingga menangis tersebut. Perkaranya, marilah kita memperkaya dunia. Kita hadir di sini, hadir di dalam majlis ilmu ini, karena ini karena Allah, juga dalam karena perkara yang lain. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita di sisa hidup. Amin. Hadir sekali lagi kepada Allah. Sebelum saya memulai menyampaikan dengan cara saya tentang bagaimana kita belajar dari teladan-teladan terbaik dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin terdahulu, ada satu kerangka pikir yang perlu saya sampaikan dalam membaca dan memahami apa yang saya sampaikan nanti. Kerangka pikir ini semacam filosofi sejarah yang ditegakkan di atas dua prinsip. Tolong bagian ini diperhatikan dengan sangat. Yang pertama, bahwa setiap masyarakat itu atau umat terdiri dari tiga elemen penting. Pertama adalah pemikiran, kedua adalah individu manusia, ketiga materi. Jika individu manusia dan materi tegak di atas pemikiran yang benar, maka umat atau kaum itu akan sehat. Tapi ketika pemikiran dan materi itu bersandar pada manusia saja, disitulah kaum itu mulai sakit atau umat itu mulai menderita sakit. Tetapi ketika pemikiran dan individu manusia itu telah berporos kepada materi, disitulah tanda-tanda ajal suatu kaum itu telah dekat. Kedua, pada diri manusia itu terdapat tiga mata rantai: pikiran, kemauan, ia lalu berakhir pada perbuatan. Disinilah bisa dipahami bahwa fenomena perubahan sosial itu berawal dari tiga hal mendasar ini. Dari pemikiran yang berlanjut kepada kemauan, lalu berlanjut kepada tindakan. Itulah yang nanti melahirkan amal perbuatan manusianya, berujung atau berakhir menjadi amal-amal yang melahirkan kemajuan atau kemunduran. Dan sekarang yang dirahmati Allah, isyarat dari dua prinsip ini kita dapat temui di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Al-Anfal ayat 53 yang menggambarkan adanya hubungan antara perilaku manusia dengan perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Saya bacakan. Gambaran pertama yang menunjukkan adanya perubahan positif
dalam suatu masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Qamar ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Ma bi anfusihim itu menunjukkan sesuatu yang ada pada diri kaum itu. Muatan-muatan itulah yang kita pahami seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tentang perubahan yang negatif. Di dalam surat Al-Anfal ayat 53, firman Allah, "Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dikaruniakan pada suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang telah ada pada diri mereka. Yang pertama menunjukkan positif, karena dari suatu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik. Yang kedua, memberikan pelajaran dan peringatan. Allah akan mencabut nikmat dari suatu kaum ketika kaum itu telah merubah dirinya sehingga dia tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkan nikmat itu. Ini sejalan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah jika kita renungkan. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wajhil qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah oleh kalian, itulah qalb, hati. Dari hati inilah yang melahirkan tiga mata rantai tadi. Kekuatan pikiran yang berlanjut pada kemauan, kemudian berujung kepada tindakan. Maka oleh karena itu, nanti jika mendengar apa yang saya sampaikan, tolong dipahami dan dicerna dengan rangka pikir yang saya sampaikan ini, bahwa perbaikan itu jika kita renungkan apa yang telah dicontohkan oleh generasi pertama umat ini adalah meliputi semua aspek-aspek fundamental dari syarat-syarat perubahan sosial yang benar. Yakni dimulai dari materi-materi, muatan materi-materi yang ada pada diri manusia. Tidak bisa kita mengandalkan sisi terluar dari hasil paling akhir dari sebuah tindakan itu tanpa memperhatikan aspek-aspek fundamental. Maka saya akan mulai. Apa yang kita miliki dulu sebagai umat ini dan apa yang saat ini telah hilang. Sekali lagi, dengan kerangka yang saya sampaikan tadi, marilah kita cerna apa yang telah ditinggalkan dari teladan-teladan terbaik dari generasi umat ini yang terdahulu. Dan itu menjadi kekayaan kita. Dan apa yang telah hilang dari kita. Karena saya kemarin bertanya, temanya sebenarnya hari ini yang juga berkaitan dengan politik. Maka saya akan sedikit saja menggambarkan seperti apakah kira-kira bapak-bapak memimpin kita dulu. Saya awali dari sebuah riwayat yang sangat sederhana.
riwayat Muslim, Tabrani dan Baihaqi. Dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar dari rumah. Di tengah jalan bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang membuat kami keluar dari rumah kecuali karena rasa lapar." Rasulullah pun menyampaikan bahwa tidak ada yang membuat Rasulullah keluar dari rumah juga karena lapar. Maka Rasulullah pun mengajak dua sahabat ini untuk mendatangi seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub al-Ansari. Mereka bertiga bertamu kepadanya. Melihat kedatangan tiga orang yang begitu dicintainya dan dihormatinya, Abu Ayyub al-Ansari itu begitu bahagia. Dia menjamu tamu ini dengan baik sekali. Abu Ayyub al-Ansari menghadirkan roti dari kambing, buah kurma basah dan kurma kering, juga minuman. Begitu selesai menyantap hidangan ini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mata yang kaca-kaca, "Sungguh nikmat ini akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat." Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya terkejut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi pelajaran, mengingatkan, termasuk berbicara tentang apa yang saat ini sering kita sebut dengan tahadduts bin nikmah, membicarakan nikmat. Beda dengan kita saat ini. Kita saat ini nyaris tidak ada bedanya bicara tentang nikmat dengan pamer. Begitulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang nikmat. Sehingga pelajaran yang harus kita petik dari peristiwa ini, Rasulullah itu sangat keras. Berkaca-kacanya mata Rasulullah itu menunjukkan Rasulullah sangat berharap kepada kita umatnya ini untuk bisa bersyukur kepada Allah sekecil apapun nikmat itu, termasuk perkara-perkara memang yang sering kita melewatkannya, seperti perkara makan dan minum. Itu karunia Allah. Dan berkaca-kacanya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menunjukkan betapa banyak manusia nanti yang tidak mampu bersyukur. Itulah nanti peristiwa-peristiwa demi peristiwa yang memberikan pelajaran penting. Ini satu kisah. Saya sebut tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena ini menjadi pintu kita akan membicarakan tentang pemimpin-pemimpin kaum muslimin terdahulu. Tentunya banyak peristiwa demi peristiwa yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Sehingga lihat, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah mendekati ajalnya, saat itu dia sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang ajalnya dan merasa dia sedekat mungkin tidak lama lagi akan meninggal dunia, Abu Bakar mengumpulkan seluruh keluarga besarnya yang dia dekatkan keluarganya, juga orang-orang yang hadir
yang terdekat dari dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah oleh kalian, sejak aku diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin, kami, maksudnya adalah keluarga Abu Bakar istri dan anaknya, kami tidak pernah memakan dinar dan dirham mereka sedikit pun. Kami hanya mengisi perut kami dengan tepung yang kasar, dan kami pun hanya mengenakan pakaian yang kasar. Dan ketahuilah juga oleh kalian, jika kalian mendapati kelebihan pada kekayaanku nanti sepeninggalku, maka aku mohon kembalikan itu dan berikan itu kepada pemimpin setelahku. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anha, meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada yang didapati dari kekayaannya kecuali tiga. Yang pertama adalah seorang pembantu Habsyi yang berkelilingan. Yang kedua adalah seekor unta pengangkut air yang sudah tua. Dan yang ketiga, baju yang usang yang harganya kira-kira 5 dirham. Semua itu diserahkan kepada Umar bin Khattab saat itu. Di mana ketika Umar bin Khattab menerima hal itu, dia menangis dan berkata, sungguh Abu Bakar telah memberikan kesulitan yang luar biasa kepadaku, sehingga aku tidak mampu meniru kebaikannya. Itulah tradisi, gambaran tentang kewajaran yang dipilih oleh Abu Bakar, kesederhanaan yang dipilih oleh Abu Bakar, keadaan, tampilan yang dipilih oleh Abu Bakar. Mari kita renungkan, kita bandingkan dengan keadaan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin di zaman modern saat ini. Tidak lama waktu berselang dari kita saat ini, bagaimana pemimpin-pemimpin dunia Islam modern yang berlalu beberapa waktu yang lalu, di akhir hidup mereka, mereka mengalami hal-hal yang mempersulit mereka akibat dari tindakan-tindakan tidak jujur, korupsi, dan perilaku-perilaku yang lain yang itu semuanya bermuara karena hal. Lihatlah kisah Umar yang kedua. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang dari perjalanannya di Damaskus. Ketika akan memasuki kota Madinah, di kota Madinah, Umar bin Khattab mendapati sebuah gubuk yang beristirahat di dalamnya seorang ibu yang sudah tua renta. Ibu ini bertanya kepada Umar karena dia buta, wahai anak muda, apakah Umar Amirul Mukminin telah pulang dari perjalanannya? Umar menjawab, iya, dia telah pulang dari perjalanannya dengan selamat. Ibu ini menjawab, Allah tidak akan pernah membalas kebaikan padanya. Umar pun bertanya kepada ibu ini, mengapa engkau berkata demikian? Wahai anak muda, bukankah kau telah melihat diriku? Aku ini telah tua renta. Aku tidak memiliki pekerjaan dan aku buta. Lagi pula aku pun tidak memiliki sanak keluarga. Tetapi sejak diangkat menjadi pemimpin, Umar bin Khattab tidak pernah sama sekali memberiku apa-apa.
pendengar ini, Umar bin Khattab tertegun. Lalu dia meminta kepada ibu itu memaafkannya. Wahai ibu, maafkanlah Amirul Mukminin. Sesungguhnya itu terjadi karena dia tidak mengetahui keadaanmu. Maka ibu itu pun diriwayatkan dengan rasa terjengkel dan putus asa berkata, bagaimana mungkin Umar bin Khattab tidak mengetahui keadaanku? Bukankah dia telah diangkat sebagai Amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua keadaan orang-orang muslim? Mendengar itu, Umar bin Khattab pun mengeluh. Wahai Umar, andai saja ibumu tidak melahirkanmu. Kalau ini dalam teks Arabnya itu sangat mengharukan ucapan ini. Wahai Umar, andai saja ibumu tidak melahirkanmu. Umar pun lalu menangis. Kemudian berkata kepada ibu, wahai ibu, berapapun kau jual harga kezaliman Umar bin Khattab terhadapmu, aku akan menebusnya, aku akan membelinya. Sekali lagi dia katakan, wahai ibu, berapapun harga kezaliman Umar bin Khattab terhadapmu, aku akan menebusnya, aku akan membelinya. Ibu ini berkata, engkau jangan main-main. Ternyata dia hanya meminta 14 dirham saja. Maka Umar pun berkata, baiklah, sebagai tanda bukti bahwa Umar telah ditebus kezalimannya terhadapmu itu, aku meminta sebagian kain yang kau miliki untuk ditulis di atasnya bahwa kezaliman Umar telah ditebus dan dosanya telah diampuni karena kelalaiannya terhadap ibu ini. Di tengah-tengah perbincangan di antara mereka berdua itulah tiba-tiba lewat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Lalu keduanya memberikan salam, assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Terhentaklah ibu ini. Demi Allah, aku telah celaka. Engkaulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Aku telah celaka. Celaka. Aku telah mendoakan bukan hal yang buruk. Aku telah menjanji makin. Tapi lihat, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menjawab, tidak itu. Engkau adalah orang yang berhak. Umar memaafkannya dan Umar menerima semua itu dengan lapang dada. Dan ditulislah di kain itu dengan disaksikan dua sahabat ini bahwa Umar bin Khattab telah menembus kesalahannya kepada ibu ini sejak dia diangkat menjadi khalifah sampai dia menemui Tuhannya. Itu yang tertulis di dalam kain. Ceritanya yang mesti kita ingat, tapi bagaimana memiliki cara pandang, betapa bertanggung jawabnya, betapa merasa bersalahnya Umar bin Khattab. Mungkinkah kita memiliki pemikiran seperti itu saat ini? Jika ini dijadikan pelajaran, itu semua hadir karena pandangan hidup. Bukan hanya dari bahan pembicaraan atau diskusi, tapi nyata. Maka lihat apa yang tergambarkan dari Umar bin Khattab menular kepada pegawainya, Gubernur Hims Said
Ibn Amir yang ditunjuk sebagai gubernur Himyar wilayah Afrika dari Damaskus saat itu. Satu ketika delegasi dari Himyar mendatangi Umar bin Khattab. Delegasi ini diminta oleh Umar bin Khattab untuk menuliskan semua orang-orang miskin di daerah ini. Dituliskan oleh delegasi ini nama-nama. Ketika dibaca oleh Umar Khattab, terdapat nama di antara kaum fakir miskin yang ditulis itu, nama seorang yang sangat dekat dengan Umar Khattab, yaitu Sa'id bin Amir. Maka bertanyalah Umar bin Khattab, Sa'id bin Amir siapakah dia ini? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana mungkin gubernur kalian termasuk dalam daftar orang fakir? Semua delegasi itu bersumpah, demi Allah kami bersaksi, benar, dia termasuk dari orang-orang fakir dan miskin di atas. Itu bukan karena tunjangan yang tidak cukup, itu bukan karena keadaan mereka yang malas, tapi mereka dikenal sebagai keluarga yang suka berderma, tidak kikir, lebih mementingkan keperluan orang lain. Karena apa? Karena meniru Amirul Mukminin-nya, meniru pemimpinnya. Bersedihlah Umar, lalu dia meminta beberapa dinar kepada bendahara di Baitul Mal untuk memberikan bantuan untuk gubernur ini, untuk saya dan Amir. Ternyata begitu sampai ada dirinya bantuan ini, apa yang dikatakan? Dia bawa ke rumahnya sambil berkata, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Istrinya pun bertanya, apa yang terjadi? Celaka aku, dunia telah datang padamu dan telah mengancam akhiratku. Maka istrinya pun mengatakan, buang hari itu. Maka dia pun bertanya kepada istrinya, maukah engkau membantu? Mau. Tanpa menyadari bahwa yang dimaksud adalah uang berapa ribu dinar itu yang datang kepadanya. Lalu katakan, bagikanlah hadiah dari Amir Mu'minin ini kepada seluruh orang fakir dan miskin di Indonesia. Maka itu dibagikan. Sampai pun ada peristiwa, suatu ketika melakukan sidak Umar bin Khattab mendatangi Sa'id bin Amir ini di daerah Hems, lalu dikumpulkan semua orang untuk berdiskusi di daerah Hems. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan tiga hal yang buruk pada diri Sa'id bin Amir, di mana sebagian yang lain menolaknya, tapi sebagian yang lain tetap bersikeras bahwa Sa'id bin Amir harus bertanggung jawab terhadap tiga perkara. Pertama, dia tidak kalau pertama dia bisa ditemui untuk keperluan-keperluan umat itu ketika matahari sudah tinggi. Kedua, dia tidak menerima tamu di malam hari. Ketiga, dalam seminggu dia ada satu hari tidak bisa ditemui. Saat dia akan meminta pertanyaan ini, Umar sudah meminta agar Sa'id diam dan mereka yang berbicara. Saat itu pun, setelah mereka semua berbicara, baru diminta Sa'id bin Amir yang menjawab. Sa'id bin Amir tertunduk, malu, sampai dipaksa untuk menjawab dan menjelaskan kepada mereka. Dia berkata, sebenarnya aku sangat malu untuk mengatakan ini. Pertama, mengapa aku datang bisa melayani kalian ketika matahari sudah tinggi? Itu karena aku tidak memiliki pembantu di rumah, sehingga aku harus memenuhi keperluan keluargaku dan memasakkan roti untuk mereka.
Kedua, siang hari aku gunakan untuk melayani kalian, tetapi di malam hari aku ingin beribadah secara tenang kepada Rabb. Dan yang ketiga, mengenai satu hari atau seminggu yang aku tidak bisa kalian temui itu karena aku harus mencuci bajuku dan juga baju rumah. Umar pun menjawab, sungguh aku tidak salah memilih. Karena Khalifah Umar bin Khattab sendiri pernah terlambat menghadiri sholat Jumat karena menunggu bajunya yang memiliki 12 tambalan itu kering. Ternyata itu terjadi pada umum. Bukan dilarang kaya dalam Islam itu, bukan dilarang berpenampilan bagus. Semua tergantung pilihan-pilihan. Tetapi satu hal yang ditinggalkan dalam jejak generasi-generasi pertama, contoh daripada pemimpin terdahulu adalah sikap mereka yang mencerminkan pembuktian cara pandang hidup mereka yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan itu terjadi secara konsisten. Selanjutnya, peristiwa yang akan mengantar belakangi peristiwa demi peristiwa di zaman tabi'in. Umar bin Khattab bersama pembantunya melakukan perjalanan di malam hari untuk melihat keadaan kaum muslimin. Karena lelah, Umar bin Khattab lalu bersandar bersama pembantunya ini, bersandar di salah satu dinding rumah di Madinah. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu dan putrinya. Ibu ini seorang penjual susu. Dia berkata kepada putrinya, putriku, masukkan air itu ke dalam susu. Masukkan air itu ke dalam tempat susu itu. Putrinya menjawab, wahai ibu, tidakkah kau telah mendengar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang para pedagang menipu para pembeli, termasuk kita penjual susu yang mencampur susu dengan air. Ibunya menjawab, di manakah Amirul Mukminin saat ini? Bukankah dia tidak melihat kita? Anak gadis itu menjawab, demi Allah itu, Amirul Mukminin memang tidak melihat kita, tetapi Allah melihat kita. Sungguh ibu, aku tidak akan pernah menuruti permintaanmu, karena aku tidak ingin melanggar perintah Allah dan perintah Amirul Mukminin. Karena aku tidak ingin melanggar larangan Allah dan perintah Amirul Mukminin. Saya mendengar percakapan ini, bersegeralah Umar bin Khattab ini pulang. Keesokan harinya dia menceritakan peristiwa ini kepada salah satu putranya bernama Asim bin Umar bin Khattab. Umar pun meminta agar anaknya ini, putranya ini bersedia menikahi perempuan anak gadis tadi, putri dari penjual susu tadi, dan mendoakan semoga Allah memberkahi keturunan kalian.